بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموانه قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب {والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة بأنفسهن أربعة أسر وأشرى فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير يعفون يهبنا عن ابن الزبير قال قلت لأثمان بن عفان هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال قد نسختها الايه قد نسختها الايه الاخرى فلم تكتبها او تدعها قال وفي روايه فلم تكتبها قال تدعها يا ابن اخي لا اغير شيئا منه من مكانه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فرمان الله سبحانه وتعالى dalam surah Al-Baqarah pada ayat 234 وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ dan adapun Wafat di antara kalian diwafatkan di antara kalian azwajan dan mereka meninggalkan istri-istri ya -istri, maka mereka menunggu dalam masa iddah selama 4 bulan 10 hari apabila telah selesai masa iddah mereka fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusina maka tidaklah mengapa baik kalian membiarkan mereka untuk melakukan apa-apa yang mereka anggap baik bagi diri mereka maksudnya menikah bil ma'ruf dengan cara-cara yang baik wallahu bima ta'maluna ta khabir dan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian lakukan Maha mengetahui. <tuh> ya'funa ya bena makna ya'funa adalah mereka memberikan. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang masa iddah seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya. Iddah itu dalam Islam ya terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah iddah perempuan yang dicerai oleh suaminya. Perempuan yang dicerai oleh suaminya iddahnya adalah menunggu selama tiga kali suci atau tiga kali haid menurut perbedaan para ulama. Allah mengatakan ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi thalathata Perempuan-perempuan yang cerai Masa iddah mereka menunggu selama tiga kali haid Yang kedua adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya Maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari Berdasarkan ayat yang bersama kita pagi ini Waladzina yutawafawna minkum wa yadaruna azwajah Dan adapun orang-orang yang dan di terkalian meninggalkan istri-istri, ia -istri, terabasna bi amfusihinna arba'at Masa iddah mereka menunggu selama 4 bulan 10 hari. Adapun yang ketiga adalah iddah perempuan, ya, yang diceraikan oleh suaminya, tetapi mereka belum mengalami masa menstruasi haid atau mereka tidak lagi haid menopause menopause maka iddah mereka adalah tiga bulan kata Allah subhanahu wa ta'ala min nisaikum dan ada pun perempuan-perempuan yang tidak lagi berharap dapat masa menstruasi haid Fa iddatuhunna thalathatu ashhur Maka iddahnya adalah tiga bulan Wallai lam mihidnah Demikian juga Ya Perempuan-perempuan yang belum haid Jika dicerai maka iddahnya adalah tiga bulan Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yata'an hamlahunna Berarti tambah satu lagi. Yang keempat adalah iddah seorang perempuan yang dicerai dalam kondisi hamil. Atau seorang perempuan yang suaminya meninggal dalam keadaan hamil. Berapa masa iddahnya? Di ulama bersisi pendapat dalam hal ini. Adapun perempuan yang dicerai oleh suaminya dalam kondisi hamil, sepakat para ulama iddahnya adalah ketika sang wanita ini melahirkan dalam ayat ini wal ya wa ulatul ahmali dan perempuan-perempuan yang hamil ajaluhunna iddah mereka an dengan melahirkan andai kata dicerai hari ini besok melahirkan habis selama seidahnya perbedaan para ulama adalah ketika perempuan ini ditinggal mati suaminya dalam kondisi hamil apakah idahnya yang diberlakukan idah perempuan yang ditinggal mati suami Empat bulan 10 hari atau idahnya adalah gabungan dari dua hal tersebut ya 4 bulan 10 hari sampai ditambah lagi dengan masa dia hamil sampai melahirkan atau dipilih mana yang paling dekat masanya atau dipilih mana yang paling jauh masanya ulama bersih pendapat pendapat yang rajih dan inilah pendapat jumhur bahwasanya perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam kondisi hamil iddahnya adalah dengan melahirkan apabila malam hari suaminya meninggal besok paginya dia melahirkan maka habislah masa iddahnya ini pendapat yang lebih dekat pada kebenaran dan pendapat kebanyakan para ulama bukan digabungkan dua iddah atau ditunggu mana yang paling panjang atau mana yang paling pendek tetapi ya dengan melahirkan maka berakhirlah masa iddahnya Ali bin Zubair qaal dan dari Ibnu Zubair ini yani Abdullah ibnu Zubair dia berkata li Utsman bin Affan aku pernah bertanya kepada Utsman bin Affan Hadhihi al-ayatu allati fil ayat ini Ya, yaitu ayat yang terdapat dalam surah al-baqarah dan ada minkum azwajan dan adapun orang-orang yang wafat di antara kalian dan dia meninggalkan istri-istri ya haul yaitu yang dimaksud oleh Abdullah bin Zubair adalah ayat dalam surah al-baqarah yang terdapat pada ayat 240 <tuh> Abdullah ibn Zubair mempertanyakan ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 240 yang berbunyi walladzina yatawaffawna minkum orang-orang wafat di antara kalian wa azwajan dan mereka meninggalkan istri-istri wasiyatan li azwajihim mata maka diwasiatkan kepada istri-istri mereka untuk menunggu selama satu tahun mata anil selama setahun ghaira ikhrad dan mereka tidak boleh keluar dari rumah-rumah suami mereka ayat ini ya para ulama mengatakan bahwa ayat ini kebanyakan para jumhur ahli tafsir mahir salah tafsir mengatakan ayat ini ayat yang terdapat dalam 240 ini terhapus karena dalam ayat ini disebutkan idah perempuan yang ditinggal mati suaminya berapa selama satu tahun mataan ila hauli ya ayat ini terhapus dengan ayat yang tadi yaitu ayat 100 pada ayat 243 234 dan bertanyalah Abdullah bin Zubair wal azwajan dan adapun orang-orang yang wafat dan meninggalkan istri seri ya yeah. Maka hendaklah diwasiatkan kepada isteri-isteri mereka bersabar menunggu iddahnya selama satu tahun. Mereka dilarang keluar. Meninggalkan rumah suaminya. Ada kewajiban sukna tempat tinggal. Bahwasanya jangan diganggu dia di rumah suaminya selama setahun. Berarti dia punya hak sukna, punya hak tempat tinggal. Dalam ayat ini غير ikhrajin dan tidak boleh dikeluarkan dari rumah tersebut. Sebagaimana perempuan yang dicerai pada talak 1 dan 2, mereka punya hak tempat tinggal sukna. Perempuan di talak 1 dan 2 tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya, dari rumah suaminya. Tidak boleh. Mereka tetap berdiam di rumah tersebut sampai masa iddahnya selesai. Barulah boleh dia dikeluarkan dari rumah tersebut karena iddah telah selesai. pada awal lah, perkara ya perempuan yang ditinggal mati suaminya dia memiliki hak tempat tinggal di rumah suaminya nggak boleh ganggu sampai setahun kemudian menurut jumhur ulama hal tersebut dimansuhkan dihapuskan dengan masa idahnya selama empat bulan 10 hari dan tidak ada baginya kewajiban untuk tempat berdiam di rumah suaminya Kembali kepada riwayat ini. Qala berkata Abdullah bin Zubair, "Qad nasakhatha al-ayatul Bukankah ayat ini telah dihapus dengan ayat yang lain itu ayat sebelumnya ayat 234. Bukankah ayat 234 yang sebelumnya ini dalam susunan surat Al-Baqarah yang menghapuskan ayat yang datang sesudahnya dalam Al-Qur'an itu ayat dalam ayat ayat pada apa pada ayat 200 berapa 40 susunan Al-Quran ya dalam masalah Nasr dan masuk ini yang menghapuskan lebih dahulu daripada yang dihapuskan seharusnya yang namanya nasakh ya yang dihapuskan itu lebih dahulu dengan yang menghapuskan seharusnya yang menghapuskan itu datang belakangan karena definisi nasakh adalah rafu hukmin ya anhu namanya nasakh adalah mengangkat satu hukum syariat ya dengan adanya dalil dari syariat yang datang belakangan adapun dalam ayat ini yang menghapuskan itu datang di mana lebih dahulu sehingga Abdullah bin Zubair heran kenapa ayat ini telah dihapuskan sebelumnya tapi juga masih ditulis kalaupun ditulis kenapa ditempatkan pada tempat yang datang belakangan seharusnya dia di depan karena dia yang terhapus paham antum ya jelas apa kata Utsman bin Affan falima taktubuha au tadauha matak taktubuha au tadauha kata Abdul Zubair kenapa kau masih tutup tulis ayat ini kenapa engkau masih tetapkan ayat ini pada Al-Qur'anul Karim ya padahal dia telah terhapus hukumnya nggak lagi dipakai diganti dengan 4 bulan 10 hari uha kenapa kau masih biarkan dia apa jawaban Uthman kala wa fi riwayatin falima dan riwayat lainnya kenapa masih kau tulis saat ini padahal telah terhapus hukumnya kala uha ya benar akhi biarkan tinggalkan dia sebagaimana adanya wahai anak saudaraku ini panggilan untuk orang-orang lebih -orang mudah. La ughayyiru minhu min makanihi. Tidak ada sesuatu daripada ayat Quran ini yang boleh kurubah dari tempatnya. Semua seperti itu adanya. Dan ini menunjukkan susunan ayat dalam Al-Qur'an adalah perkara tauqifi. Maknanya bukanlah ijtihad manusia, tapi begitulah Allah yang menyusunnya. Ya. Kalau kita lihat runtutan ayat Al-Qur'an, apa yang pertama kali surat apa? Al-Alaq. Tapi dalam Al-Quran, apa yang pertama tertulis? surat Al-Fatihah begitulah ditempatkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi bukan juga mengarang-arang, tapi daripada wahyu Jibril yang suruh tempatkan ini di sini. Tempatkan ini di sini. Apa ayat terakhir turun? Apa surat terakhir turun? Ya, Ayat terakhir turun, ayat yang berbunyi, al Allah yawman turja'una Takut langka pada suatu hari, engkau akan kembalikan kepada Allah. Ini ayat terakhir turun ayat terakhir turun tentang hukum surah Al-Maidah al, al akmal binakum hari ini kusempurnakan untuk kalian agama kalian ini surah Al-Maidah ayat inilah ayat terakhir turun tentang perkara hukum tak ada lagi yang bertambah tapi ayat yang terakhir turun sebelum wafatnya Nabi wattaqu yawman turja'una fi takutlah kalian pada satu hari akan dikembalikan kepada Allah tetapi tidak seperti itu kita dapatkan bukan itu ditulis paling ujung paling ujung surat apa? Anas dan ini menunjukkan kuatnya pendapat-pendapat para ulama mengatakan Al-Quran itu urutannya adalah tauqifi semua urutan surat urutan ayat itu bukan dengan ijtihad tapi dengan wahyu dan Nabi setiap tahun senantiasa meraja dengan Jibril mengulangi Al-Quran setiap hari Nabi menyelesaikan Al-Quran setiap tahunnya dalam bulan Ramadan Nabi menyelesaikan hafal Quran dengan Jibril satu kali kecuali pada tahun wafatnya Nabi Rasulullah SAW mengulanginya dua kali dengan Jibril kalau timbul pertanyaan untuk apa yang ini ditulis Pak? bukankah dia telah terhapus jawabannya untuk dapat pahala kita membacanya takthirus sawab takthirus takthirus sawab jangan membaca satu huruf kita dapat berapa kebaikan Sebelum kebaikan, ketika dia masih ada, kita baca dia, maka akan membuat kita menambah pahala, kejar pahala membacanya. Yang kedua, sebagai etibar pelajaran yang dapat diambil, bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disesuaikan dengan keadaan zaman. Ya, adanya perubahan dalam hukum sesuai dengan perubahan manusia. Berkata Utsman, "La ughayyiru Tidak ada yang dapat kurubah dari tempatnya. Karena aku hanyalah menjalankan perintah saja. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa susunan Al-Qur'an yang ditinggalkan Utsman kepada kita ini, Mushab Utsmani, ini telah ada sejak masa Nabi. Ya, bukan Utsman yang ngarang-ngarang ini surat letakkan di sini ini surat enggak. Utsman hanya mengikuti apa yang telah ada yang dituliskan pada masa Abu Bakar Siddiq. Karena mushaf Utsmani adalah Ya, musab yang disuruh Uthman untuk tulis ulang. Mushab yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar Siddiq dan diperbanyak. Dan pada masa Uthman, Uthman perintahkan untuk membakar semua catatan-catatan mushab yang ditulis sahabat masing-masing. Dan terhadap Ibn Mas'ud, dia punya sendiri mushab. Tiap kali turun ayat dia tulis, dia tulis, dia tulis. Dan semua tulisan tersebut disuruh oleh Uthman untuk dikumpulkan kemudian. Diapain? dibakar sehingga heboh hebohlah musuh-musuh Islam mengatakan Uthman membakar mushab dan itu juga seruan orang-orang rafidah Uthman membakar Musab padahal Uthman membakar Musab kata Ali ya kami yang lihat kami yang perintahkan bersama-sama tegak ijma Ali bin Abi Thalib mengatakan Uthman bukan karang-karang kesepakatan para sahabat dan ini menunjukkan betapa al ini adalah kitab yang original tidak ada padanya perubahan sedikit jua pun. Ya. Naam, tafadhal. An mujahid <coughs> wal ladina yatawaffawna minkum wa yadruna azwaja qala <coughs> <coughs> kanat hadhihi al iddatu ta'tadu 'inda ahli zawjiha wajibun fa anzalallahu والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا وسية لأزواجهم متاعا إلى الحول متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وسية إن شاءت سكنت في في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد Tujuh. jadi jumhur ulama menyebutkan bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya iddahnya berapa tadi? Empat bulan, sepuluh hari. Dan mereka berpandangan bahwasanya ayat yang menyebutkan iddah setahun itu telah terhapus. Tapi berbeda dengan sebagian ahlu tafsir Ya Di antaranya Imam Mujahid Mujahid mengatakan tidak Ayat tersebut tidak terhapus Al Mujahidin dan dari Mujahid Ya ketika menyebutkan firman Allah minkum azwajan. dan adapun orang-orang yang wafat yang terkadang meninggalkan istri-istri, ya, Wasiatan li azwajihim mata lil haul, hendaklah diwasiatkan kepada isi-isi mereka ya, untuk menunggu selama satu tahun. Ghaira ikhraj mereka tidak boleh keluar. Fa in kharajna jika mereka itu telah dibolehkan keluar, fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusin min ma'ruf. Tidak mengapa kalian membiarkan mereka melakukan tindakan-tindakan yang mereka anggap bagi, bagi baik bagi diri mereka, maksudnya untuk menikah lagi. Jangan dilarang mereka. Allahu Azizul Hakim dan Allah Maha Bijaksana dan lagi Maha Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jangan mentang-mentang kalian wali akan merasa diri kalian kuat, akhirnya akan larang mereka untuk menikah kembali. Padahal idahnya telah selesai. Ya Allah Maha Perkasa untuk mengazab kalian yang menahan mereka untuk menikah dan Allah telah membuat syariat dengan bijaksana, Hakim. Bolehnya perempuan menikah setelah masa iddahnya selesai adalah bagian daripada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Qala berkata Mujahid, "Kanat iddatu, inda ahli wajibun." Asalnya adalah iddah itu wajib bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya menunggu di rumah suaminya wajib. Inda ahli zawjiha Kalau tidak di rumah suaminya Di rumah keluarga suaminya Ya Suaminya tak punya rumah Di rumah keluarga suaminya Fa'anzalallah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan ayat Wa'al-ladhina yata'ufawna minkum Wa yadaruna azwajan wasiatan Li'azwajihim ma ta'alil al-hawli Ghair فإن خرجنا عليكم فلا فإن خرجنا فلا جنا عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معرف أين تلي كتابك؟ قالة مركتة مُجاهد جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية. apa kata Mujahid? Allah jadikan bagi seorang perempuan setelah menyempurnakan satu tahun ya menunggu masa iddahnya ditambahkan lagi dengan tujuh bulan ya dan dua puluh hari dua puluh malam sebagai bentuk wasiat insyaat sakanat fi wasiatihah andai kata dia mau boleh menambah jangka untuk tinggal di rumah keluarga suaminya setahun tambah tujuh bulan dua puluh hari andai kata dia mau sempurnakan wasiat tersebut sampai setahun tujuh bulan dua puluh hari wan kharajat apabila dia tidak mau boleh setelah setahun penuh dia keluar meninggalkan rumah keluarga suaminya atau suaminya menikah kembali taala dan itulah yang Allah firmankan ikhrajin tidak boleh mereka keluar sampai setahun fa in jika habis masa setahun ini masa wasiat ditambah 7 bulan 20 hari jika mereka mau mengabaikan wasiat ini fa'in kharajna jika seandainya mereka keluar dalam rentang waktu wasiat ini falajun alaikum tidak mengapa baik kalian ya membiarkan mereka keluar karena yang wajib hanyalah setahun fal iddatu kama hiya wajibun alaiha maka iddah itu wajib setahun baginya inilah pendapat Imam Mujahid za'ama an Mujahid diklaim itu adalah pendapat Imam Mujahid dan Imam Mujahid menyelisihi jumhurul ulama' Dan ini menunjukkan bahwasanya sebagian daripada tafsir menganggap ayat ini bukanlah terhapus, enggak terhapus tetap. Ya. Naam, tafadhol. Wa qala at-Qala bin Abbas, nasakhat hadhihi al-ayah iddataha inda ahliha fa ta'ddu haitsu sya'at. Wa huwa qaulullah ta'ala wa <tuh> ghayra <-tuh> قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ سكنه فعتدوا حيث شاءت ولا سكن لها وقال عطاء بركة عطاء قال ابن عباس بركة ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها هي آية tadi menghapuskan kewajiban menunggu di rumah keluarganya. Fata'tadu haitsu sya'at. Setelah turun ayat yang terdapat dalam yakni ayat 234 setelah turun ayat ini maka dihapuskanlah masa iddah itu kewajiban tinggal di rumah keluarganya hapus. Dia boleh tinggal dimanapun juga. Ya. Kata Atha' fata'taddu haitsu sya'at dia boleh men, yakni menunggu masa penantian iddahnya di manapun dia mau tidak harus tinggal di rumah keluarga suaminya atau di rumah suaminya wa huwa qaulullah ta'ala ghayra ikhrajin ya itu firman Allah Subhanahu wa taala ghayra ikhraj tidak dikeluarkan qala ata insya'at i'taddat inda ahli kata ata jika mau Dia boleh menunggu masa idahnya di rumah warga laki-laki ini jika dia mau tidak wajib sebelumnya wajib ya nggak boleh dikeluarkan ketika dia memang masih mau tinggal di rumah warga suaminya uwasakan suami yatiha menunggu sampai selesai masa idahnya empat bulan sepuluh hari apabila dia mau yang lain dia boleh tidak berdiam di rumah keluarga suaminya Dia boleh tinggal di rumahnya atau di rumah keluarganya Atau di mana dia mau Liqawlihi ta'ala Karena Allah berfirman Ya fi ma'ruf Karena Allah mengatakan tidak mengambil membiarkan mereka mengambil tindakan Apa yang mereka anggap baik bagi diri mereka Maksud tindakan tersebut adalah tidak menunggu di rumah suami-suami mereka atau keluarga suami mereka. Qala Atha berkata apa "Tsumma ja Kemudian datanglah ayat tentang warisan. Dihapuskanlah as Tidak ada lagi bagi perempuan yang tinggal mati suaminya kewajiban untuk tinggal di rumah keluarga suaminya. Tidak ada lagi. Ya, karena berarti bukan hak perempuan lagi untuk tinggal di rumah suaminya dalam masa iddah nggak bukan hak dia lagi, ya. Berbeda dengan perempuan yang dicerai telah satu dan dua masih punya hak selama masa iddahnya masih ada, ya. Dengan turunnya ayat miras bahwa sang istri ini berhak mendapatkan seperlapan harta suaminya jika suaminya punya anak atau mendapat seperempat ketika suaminya enggak punya anak. Ketika dia setelah meninggal suaminya dapat harta berapa tadi? Seperdelapan atau seperempat. Hapuslah kewajiban untuk memberikan bagi mereka tempat tinggal selama masa iddahnya di rumah keluarga suaminya. Setelah turun ayat tentang adanya warisan. Fanasa dengan turunnya ayat tentang warisan dalam surat An-Nisa Ya Anissa, ya nasiak. Setelah itu terhapuslah kewajiban untuk tinggal di rumah keluarga suaminya. Fataktaduha itu syarat, maka dia boleh menunggu masa idahnya di dia mau. Enggak ada, enggak ada kewajiban, keharusan harus menunggu idahnya di rumah keluarga suaminya. suknalah dan tidak ada lagi baginya ya kewajiban dari pihak keluarga suaminya untuk menyepet baginya tempat tinggal. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan harta warisan. Nah, udah jam 6. Padahal satu hadis lagi. Tak apa. Terlanjutkan besok jika masih ada umur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.